Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Idil Aulia fi biladi Indonesia khususnya Wali Songo fi Jawa, para wali di luar Jawa khusus daerah Kalimantan. Allah yang firlahum ma'adallahu alaih amin barabatihim wa barabatihim fitarain al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina taman nawa salafun salihin. Niat abdi ngaji seperti niatnya ulama salafus salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal alimu lan anapan utawi wong alim. Katanya iji dua tilu opat baris kalima tiluhur pojok kiri. Wazifatani ihdahuma aja zharoh. Oh iya. Berarti emang benar-benar membuat kita hebat. Kedati wa'alaman wa'alaman lan iku tetap ingat dasi uang yuzihiru kang nampak atem sokokman atau mamer akan sepokman al-amala ing amaliyah wazifatani utawi dua kebiasaan atau dua syarat. Di makna syarat ihdahuma utawi salah saitine wazifatani iku ayuzhirahu yetah nampak akan sopokwong in amal hezu ya'lamu in dalam sekirane yakin a'lamu ya'lamu yakin opo anam setane si'man iku yak tadi yuk tada dan ikuti sopobihi man awyazunnu atawanyana sopoman zalika in mongkono mongkono itidak barubama yang tadi terkadang amun bihi galawan man sopo ahluhu keluargane man duna jironihi ora tatanggane siman warupama yak tadi lan terkadang anut bihi kalwan man opo
jironuhu tatanggane siman duna ahli suki ora anut ahli pasar, maksudnya para pedagang. Warubama yang tadi lan terkadang anut di kalawan man. Warubama yang tadi lan terkadang anut di kalawan man. Apa jika menghormatkan dari suman duna ahli suki ora anut ahli pedagang atau ahli pasar, disebut ahli pasar dan para pedagang. Warubamaya tadi yang terkadang anut di kalawan man soko ahlu mahillatihi atau mahlatihi ahli kampung esiman. Mahalil kudwati indalem panggonane manut.
kaping dole tanggalin di dalam aja saya ibu ayu loki mbak yenta ngiti-niti seorang ngiti-niti dan meneliti polong ruling adanya sekman painau bapak sepuluh galauan di puluh babaya dulu terkadang ono ibu pilih hingga yang mokol hingga yang arti opo hukur ria hukur ria di maksud tertentu opo hukur ria cinta ria al-khafi dan samar ayo maksud terselubung tina eta amaliyah yang ditampakkan fayaruhu maka ngajak Opokol ilman ila dinhari marim nampak atenamal wa inna masyahwatuhu alim pasitina syahwat kesihman ibu kata jamur memperindah bil amali kawan amal antari hadibah la ilaha illallah begitu ngomong itu kan terjamur deh tadi kan kamu lihat itu ya lo batur untuk itu dicarikan muakakan manik Allah itu subhanallah nah jadi kita rekan gak batur padahal maksud mereka ada maksud tersebut babari, enteng-enteng babari ada di saat ini, ada di saat
ngomong kapan gitu kan. Ya karena munatul nuki khafifatun ala lisan cek bahasa ulama ngomong mah gampang gitu. Benar ngomong. Waktu tajilan terkadang berjalan ke ngomong ke berjalan filikati dalam cerita amal oposisional turun melebihi tina amal anu sebenarnya. Wabalawatun la ngan-men-men-kur ngahidkan amalan ngahidkan di nafsi maring amal wali nafsi wali nafsi yang dikutatkan dari nafsu diri lazatun azimatun lazatun peti kenikmatan azimatun kakamu ketika orang menjadi takut amal orang itu merasa puas indah lazatun azimatun Fizhar da'ala indah nampak akan ngaku-ngaku beramal illa anna hadha ahwana tetapi tawassal sekajana bahwa jimatku dua kali pertemuan diri jadi jimatku dua kali pertemuan diri pertemuan ayana, pertemuan enji, kemudian sabtu terakhir itu menjelang Ramadan malam minggu tarawih, malam sabtu masih ngaji siap ke? Siap? Nah, jadi malam sabtu masih ngaji itu ya, oke? Ditunggungan sholat tasbih jangan ngomong mas juga jadi sholat tasbih tapi kata-kata paling saya ambil satu haluan lalu jadi kulit di pasir dalam kulit di sebuah pasir berarti pertemuan saya ambil tapi satu hal kita membuat SMSW sebab ayat perjalanan menuju titik nol jadi ayat perjalanan menuju titik nol bertemu dengan ayat sebagian raja kin ayat di titik nol titik nol kalau berarti titik nol ya berarti nol titik nol berarti awal titik nol ya ibu kota Indonesia titik nol kan di Kalimantan jadi ayat pertemuan titik nol lamun jati lamun jati bismillahirrahmanirrahim kamari dicari waske ula osok ngengkongken amalia supaya ulang dianggap asyik al-jadil al-alim al-alamah anda bisa kurang jadi pulang ngembong ke jadi di, ketika di hadapan orang lain takdir tadi ayah-ayah lalu di masjid Allah di imam biasa ya tapi ketika di hadapan orang lain itu ya biasa supaya orang diikuti silana diatur sedemikian rupa hindari kemudian lalu barizana liukir karunia ulah nembongkan kerendahan supaya orang ditinggalkan hormat ulah biasa baik sebab ulah mah jalma biasa kecuali emang jalma mengunggus jauh Allah sehingga tersempat ibadah lalu nembongkan aslinan ada nembongkan ketika di tempat-tempat lain tadi nembongkan diri kan lalu pakai jelma-jelma yang biasa nah kaitan kemeta maka temenang orang nembongkan amalia kecuali di dia cek di dia amal izhar
bisa nembongkan dengan dua tujuan. Amal idhar nembongkan amaliyah bisa hiji lil kudwa dengan tujuan supaya ada nilukan, supaya ada nilukan kaburan atau minimal tak nilukan dia. Ayat tarukibun nasfil khair, orang lain cinta kebaikan karena melihat kita selalu berbuat baik. Jadi orang lain tuh nggak hidup nanya, kalau Ustaz Sari kemana-mana kabeli mobil orang hayangan datang. Cara anak kia di samping usaha orang mosok mirita. Narutan matur Ustaz Sari, Allah. Nah, jadi ayat menampakkan rasa cinta kepada orang lain, cinta kepada kebaikan, tapi tetap cek di dia illam yakun salatibur riya. Kalau memang menampakkan itu tidak ada riya timbul riya, maka pikir menampakkan amalia. Ayat 2 saat, ayat apa lagi 2, wahuwa isman. Ayat 2 saat, ahaduhumma idharu nafsil amal. Awas, supaya balikkan duit. Menampakkan amaliyah caranya yang dua. Awas, menampakkan amaliyah murah, ubudiyah murah. Ayat dua cara. Hiji, idharu nafsil amal, menampakkan amaliyah itu sendiri. Contoh orang amaliyah lah, urang sodako. Ditampakkan urang sodako, dipotong jeung sajabana. Itu ditampakkan kan? Kumpulkan kabe, kani. Kadang-kadang bisa diantar-antar kan sodako. Ya. Sodako bisa. Isu-isu batu pengalaman mah boleh ke saya dia. Di sana ada yang baik halal. Kok boleh dia? Lo kok nggak mau sihir? Dah ribut deh lo. Atau orang masih ada yang tidak halal, masih bunga lopo. Jadi dia sudah berpetik ke orang mah bunga lopo. Suaranya terlompatan, giliran ngajar jam 10, berang, belum patan. Hei, kenapa jam 10 ajar? Apa ya darah latar? Sudah gero sih jam 10 ajar. Jam ajar itu gero. Si gero jam 10, subuh lain, lu gero. Pasti kan darah latar dia. Emang benar? Ajar subuh darah latar, ajar jauh darah latar, udah jam 10 datang ke dia. Berarti saya gero. Iya, ya. Nah, nampakkan tak itu. Jadi nampakkan, awas, nampakkan ayat dua cara. Hiji, memang menampakkan amaliyah. Jadi kamu miridan, emang miridan yang ditampakkan. Maka sebetulnya, lo, istri kuasa, warang, kadengeng, kubatur. Itu karena idhar. Namun nisbu saban, itu di Mekah, di Madinah, itu sepi masing-masing iman. Sepi masing-masing iman, namun sebenarnya kabeh ke smoking. Tapi di Syria, di mana-mana ditampakkan sebab di lingkungan etan cat baraki, sehingga tempo umat Islam. Mata kalau di urang, tablet kapor, hebat, nuduhkan di urang, masih minim Islam. Amalia, anu geus rame di kalangan pesantren nya teh ieu. Mamah bendera di sejabana dan geus bareki. Ieu mah kancan beuki. Tita karungkul di lapang. Buktina tos muda teu salah cukup. Sebagian gitu. Anu teu ramah lagi salah cukup nanti berjamaah. Da balik ka subuh keberangan. Itu. Cek supir mah teh di mana salat di mana bae teu ada orang-orang. Bari jeung salat ka Allah. Sedikit kiai lah itu, tak bisa ngomong gitu, jangan murid coba. Itulah yang kita katakan, itu udah mantap, sama Haji Mamdu begitu geri, nyari los. Alhamdulillah, Haji kena air rumah. Sama istiqomah,
teman-teman bisa sholat subuh berjamaah, berpikir kita yang berjamaah, terus kemana ceramah, nawaitan itu lo balik bercanda gitu. Alhamdulillah berceramah berjamaah subuh terus itu gitu. Jadi hebatan untuk ceramah sebenarnya di pas sholat subuh nggak ada ceramah itu subuh terus gitu itu. Di kiaan pusetan begitu kan? Manama walam yusalli bala syaitan fi uzunaihi manama sahaja lemah nusadat tupati walam yusalli terhudang sholat subuh bala syaitan fi uzunaihi setan ni'ihan jelik najal malam sholat subuh di kiaan jadi besok setan paikan orang kemana-mana pada lundur bau mereka. Ya Allah. Dan menambahkan amal. Nah, ketika menambahkan amal, dua syarat. Wa 'ala man yuzhiru al-amal. Pikir jelema anu menambahkan amalia. Sahabat jelema anu membongkar amalia. Wazifatani ayat dua syarat. Hiji, ihdahuma ayyadhharu haitsu ya'lamu annahu tarabihi. Anjana kudu ngayakinkan bahwa manehna kudu nembokkan bakal ayah kumilukkan. Sekali pikir jalma anu nembokkan amalia. Anu nembokkan amalia. Nembokkan amalia itu masing-masing. Seperti ayah panci mutar di pengajian. Nah itu kan nembokkan amalia. Nah itu ngayakinkan bakal ayah mengikuti. Awayazunna zalika atawa nyangka minimal boga prasangka asana lamun ku aing dibedaskeun aya biru anjeun. Jadi arek sorangan arek lobaan lamun niatna urang supaya aya biruan maka geus nambah. Contoh urang asup ka hiji daerah kemudian di eta daerah di padang urang deukeut. Nah setiap sholatnya kurang maghrib, isya, subuh, zahar. Lain azan kumpul, tapi sholatnya pakai speaker. Allahu Akbar. Supaya kadang ikut baku raya sholat dengan harapan minimal ayah menyangkut milu sholat. Atau punya keyakinan di imah ayah menyukur. Ayah sunnah an-nazari ngayakinkan atau prasangka bakal ayah dulu ke dirahnya. Terus entah subuh maca istighosa baca yunah jawasan entah subuh maca jawah ibu ma'ani maca lalilahimullah zikir naon dengan keyakinan bakal ayah dulu ke dirahnya itu tidak ada masalah. Jadi masalah. Jadi syaratnya yang dua, jadi yakinkan keurang ketika orang menampakkan wiridan emang punya keyakinan bakal ada yang menentukan. Atau orang cerita ke bakal bahas. Nah saya menilukan gak? Anu menilukan sasarana saya. Parubba mayat tadi bihi ahluh duna jirone. Terkadang ayah keluarga menyangkut ngilu duna jirone tatangga nama awan dulur lah weh keluarga nah. Oh kita ayah malam Jumat ayah naon zikir ayah malam satu ayah naon zikir ayah malam minggu ayah naon zikir kurin bisa ngilu bisa tak keluarga gitu. Tatangga orang-orang ngilu tingkat keluarga ayah ngilu rupama ya tadi bihi ahlu terkadang keluarganya ngilu dan kemana dunia dironi tatangga teman itu gak berhasil kan sekeluarga ayah ngilu dibalik warupama ya tadi bihi jironu dunia ahlisu. Terkadang tetangga ngilu, tetangga ngilu, keluarga ancan,
para pedagang ke tetangga nganggur ilu. Ahli sukan di pasar mancandai wal bamayat talibi ahlu mahillatihi, terkadang selembur bisa ngayu, terkadang selembur bisa ngayu. Ya Allah, ku nembongkan. Makanya habis sholat berjamaah itu di Mekah susun putar. Tapi ketika baginda Rasul datang kabarnya ditembokkan, sehingga tampak berjamaah Rasul di Madinah dan di Mekah beda. Di Mekah lalu campur lalu dicemaraki emak di Madinah. Di Madinah lelaki-lelaki lalu kurang kasih juga masih awwe karena orang ternyata. Tapi di Mekah baris ya wewe lelaki pas ribet pas pasar di masjid Mekah pas pasar. Iya, Ustaz Jalan tadi hanya berawai. Wah, oh, teman Jalan tadi orang ke Mekah ya? Yang ada yang keluar, baik dia bukan. Itu, di Mekah wawah, ada lagi yang campur. Tapi di Madinah, di mana pemajikan berat ya? Itu, ya. Tampak izhar bagi Rasulullah SAW. Nah, lu dicari takin tadi, teh, jamin mulain alim. Kemarin alim, wa amal alim al ma'ruf, fawajar tadi bihin nastafah. Ali jalan alim itu bebas dari tampakun arak sirri arak kumahan. Semakin yang diikuti terus jalan alim kan, jalan alim terkuat yang tadi bihin nastafah jalan diikuti ku setiap manusia. Kita jalan alim. Jelma alim nudi dia ahli Allah cintanya dulu kata itu lah nanti diceritakan di SMS jelma alim cintanya dulu maksudnya ahli Allah mual sampai ke Allah lalu nudilu kaya lalu mereka yang sampai ke Allah ahli Allah kekasih Allah cintanya dulu mana nudilu as-sofa Al-Wafa Al-Jabbar karena ada yang tanya jadi tiru ciri jalan nyali As-Sofa Al-Wafa Al-Jabbar namun As-Sofa selalu membersihkan hati dengan keyakinan orang lain tidak ada membersihkan hati kita sibuk urusan hati untuk sibuk urusan luar lah dia tapi musasara mana sibuk nak nguruskan hati ngebersihkan hati sofaul qulub ngebersihkan hati kunaon sih sibuk amat urusan hati simpel jawabnya orang lain tidak akan peduli terhadap hati saya ada gitu secara lahiriah yang peduli atau lupa secara lahiriah maaf orang jadi babaturan Kang Anom jeung Ustaz Said makan berlebaran. Kemudian di dieu ya, aya blok di baju Ustaz Said. Kang Anom, maaf Kang Ustaz, ieu iya blok dikusir kan. Masa teu urang kitu. Maaf banget. Teu apa urang mesti teu ieu aya ya, di blok teh. Teu ya. Boleh dituna. Aya nu maaf deui, maaf neng kita di dieu aya teu kitu. Masyaallah, teu. Eta kan urang itu tuh dikusir tapi kayak gini terus itu terus itu tapi hati tak ayah urusan kamu kan kecuali diri Tuhan maka asyofa belajar membersihkan hati di setiap hari setiap jam setiap menit setiap detik contoh nak kumaha membersihkan hati tingali tukang batu kemarin masya Allah bari ngobrol, bari ngopi, bari lempang, batu dicekel, dia seret-seret. Ka baju, ka celana, kan ngamen bae dia rupanya. Ayah balik awi, dia seret-seret, ka balik awi. Iya. Bener, bener. Terus ka baju, ka ngamen, padahal dia seret. Tapi terus,
ulah sampai urang boga sabar ka atur, ulah sampai urang boga benci ka atur, ulah sampai urang boga benci bendu ka atur. Komo ulah benci ka Allah? Aya kitu benci ka Allah, ieu penyakit dosa. Penyakit kumaha? Penyakit dosa kumaha? Ya Allah, kulit ieu mirengan geus tilu bulan. Geuning cicing bae geus kitu. Jadi as-sofa belajar terus membersihkan hati sehingga tampak dari kebersihan hati itu akan berseri wajah. Insyaallah as-sofa terus membersihkan hati, membersihkan. Nuka dua al-wafa belajar menepati omongan sholat. Lain nuntut omongan batur, janji sorangan kasorangan. Omongan sorangan ditepati. Ari urang mah kan resepna nuntut batur apa baheula mah ngomong kieu, arek kieu kunaon aya teh kieu. Tuh, tapi mah belajar menepati omongan urang. Urang kan lamun gering, keur gering ya. Ya Allah, lamun abdi cagur ya bisa lempar. Arek ke masjid mah poe. Nggak sencaga kan, enggak. Nggak bener, enggak. Nah, iya, belajar tepati omongan urang. Des, ayo rumah bangun, masjid, musola, pondok pesantren, urang kebeneran tepukan duit. Oh ya Allah, tapi menang milik ya 10 juta, arek merek 5 juta. Menang 10 juta, enggak. Jangan ya. Ngomong jembatur, enggak. Ngomong sorangan ke Allah. Tapi pohon. Jangankan manusia biasa, Nabi Adam pohon. Nabi Adam begitu keluar di surga, 200 tahun itu Nabi Adam. Nabi Adam 200 tahun, Rabbana zalamna anfusana. Tanpa Nabi Adam ngalahkeun setan. Ya Allah, Nabi Jalim, ya Allah. Akhirnya, saking lilana janji tarjah Tuhan, Nabi Adam nyarios, ya Allah. Lamun abdi ditampi tobat abdi, abdi arek ngeudeg salah satu anggota tubuh abdi. Nah begitu ngomong, arek ngeudeg salah satu anggota tubuh abdi, pas Nabi Adam ngeliat ke nurani, ayat tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ya Allah, ini ayat tulisan itu. Nah, padahal Nabi Adam mestinya, ya Allah ya Rabbi, Nabi saya. Cek Allah, haza ismun min awladika wa zurriyatika wa huwa nabi wa akhir zaman. Itu adalah nabi keturunan kamu, nabi akhir zaman. Cek Nabi Adam, ya Rab, ini atau wassalu bi ismi Muhammadin antagfirali, ya Allah, abdi nyebut nabi Muhammad, hampura dosa abdi, fayanfirullah, seperti itu Allah hampura. Beres jamuran Allah. Langsung mokrok dengan ibu Hawa. Pas nges mokrok dengan ibu Hawa. Sepoe, seminggu, sebulan, dua bulan. Pohon terdetek. Padahal nges ngomong ke Allah. Lamun diterima tobat. Netek. Bikinilah. Jibril kan ngomong. Mau Nabi Adam ngomong gitu. Akhirnya Jibril diperintahkan ke Allah. Bedakan siapa. Datang di klip. Likur. Assalamualaikum. Oh iya, ini harus lawas ya dia. Abi Asar, kangen. Itu kangen-kangen. Lain, mana bukan omongan dia. Allah, Fatuh, tepati ganti. Kamu gak tahu. Lain, jalan yang berdosa. Ada pikir kamu, Masya Allah. Kalau ada waktu gitu, Masya Allah. Nah, terus bagaimana dia ya? Jempol kayak ular tuh. Dialoglah dengan malaikat. Terus bagaimana cek malaikat pas malaikat tinggal ke dirinya. Malaikat kan lain awal lain lagi. Cek malaikat dari itu kan bergantung di kuring Allah. Nah, eta tetep. Maka disunatlah Nabi Adam. Orang pertama kali disunat di dunia adalah Nabi Muhammad.
Sementara ketika orang belajar rekaman lima, orang pertama kali disunat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Biji matu nambahan doi. Orang pertama kali disunat adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam budak mama. Kumaha cara proses menentukan, itu kudu hayang dahwa utama. Dan pas kumah Ustaz cara tanpa pengantinan, itu kudunya apa utama. Masya Allah. Tak itu, jadi al-wafa belajar menepati janji. Belajar menepati janji. Omongan urang, omongan urang. Belum mengani kami di urang, aku semua lagi nyerikun. Eta ngomong ada, Eta Ustaz Carta, Ustaz Carta, ngomong gitu, Eta. Ngomong nyerikun. Masya Allah. Eta. Batu Raja Jambal ini Raja Gombal. Itu Nukatilu ciri na ulama ahli Allah al-jabat. Nam al-jabat arek dipuji, dicaci, biasa lah. Udah kalau mau dicaci, naik darah. Dipuji, irung, berbunang. Arek dicaci, arek dipuji, biasa. Iya mau, waduh, udah orang aja di tempat ini. Irung, saya tahu masalahnya. Ya. Adeknya, jadi arek dicaci, arek dipuji, biasa. Sebab urang ibadah lain karena manusia, tapi karena Allah. Sehingga ketiga karena Allah itu asar tepak ujian, asar tapak cacian teh dicaci dipuji biasa al jampa. Sebab tujuan urang lillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ieu karena al alim. Sehingga wae aya kisah jalmi alim. Ketika kestilu nempel ke dirinya, tempel bisa terus tilu masalah. Tilu masalah tempel. Nah, urang mah al-jabal ya, terapkan di tengah keluarga baik. Ulah di tengah masyarakat, tengah keluarga. Pernah ke pengajikan ngomelan urang. Tak sangkinan di omelan, ya biasa oleh al-jabal ngerata. Iya mah di omelan ke pengajikan. Ngomong ke tetangga, ngomong ke dalur. Selemburnya pun tak suami lalu pemerintah. Orang iman itu dibeda-beda, harus berbeda dan kandung. Selemburnya. Tapi al-jabat seakan tidak ada masalah. Itu. Aduh, ya Allah. Nah, ketika kestilu. Jadi ahli Allah. Ketika kestilu ahli Allah. Lintas alam di saya. Kurang dibang cerita doang, dengan nyaro. Lintas alam geus nyaro. Lintas alam kan alam macam-macam. Aya alam setan, alam jin yang bisa jalan. Sehingga seorang ulama wali Allah pernah ketamuan. Itu datang ketamuan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Ayo doang. Datang tamu wah di sebuah kopi sebuah macam-macam eta di sebuah teh cicing sugan diinum kopi sugan dicicipi susu nanya bisa jalan begitu cecia di sebuah mana itu maaf Kiai saya tidak akan bisa minum dan makan susu Kiai emang bukan lo lain tengah, kurir lain golongan manusia. Warik itu sama nih. Anak jin. Sehrul jin. Ngarana suki. Masya Allah. Suki jin. Sehrul jin. Golongan jin kurir. Tujuan kurir nanti. Bapak Tura. Saat ini Bapak Tura. Minas syaitanir rajim. Golongan setan biasa dirinya. Jadi sehrul jin membantu bagi setan. Masya Allah. Minas setanir rajim.
jadi mana jin ieu setan sumon? Ari naon ka dieu? Ari ngundang anak kieu, ngundang syukuran. Hayang diajakeun pangajian, ngoso setan kitu ngundang dia kitu tapi kabar. Masyaallah, setan ngundang dia kitu tapi kabar. Undang amat, undang naon? Syukuran tas ka beli gunung. Iya setan tetas ka beli gunung, menguasai gunung. Iraha jadi itu? Malam Jumat kedua. Siap, bari jeung siap eta kieu. Aing ceramah di hareupan setan ieu mah naon dia? Di hareupan setan lamun ngomong saudara-saudara, setan lain saudara. Setan lain saudara, musuh. Waduh, gagalnya. Ada siapa boleh buntut aing aing jauh kali-kali. Engke berkat di setan di kos rumah. Berkat di kos rumah kopi na kos rumah. Jauh bae lah geus. Ira, malam Jumat kliwon. Tuh, lamun urang make malam Rebo kliwon. Jadi jarah kita baju odol terakhir Rebo kliwon. Malam Senin di Sukante, malam Senin di Hinte, tapi malam Rebo kliwon terakhir. Sebab di Sukante itu ada rajakan, kurang mau bisa gitu. Terus malam Senin sebab santet, jadi Rebo, Rebo akhir, Rebo akhir bulan tilu. Malam Rebo kurang darah belum bisa kurang lain kayak gitu sebab haji odol jadi harus bedakan termasuk darah hari datang atau hantu cuma dia kalah maka abah bertanggung jawab atas apa hajat mereka haji odol jadi harus nah kurang balik deh. Malam Rebo, malam Jumat, malam Jumat. Kamana kuring datang? Kabur. Terus alamat di mana? Alamat nama kamana bae? Asal aya kalimpang, budak gedena, geus kadieu bae. Engke dijemput ku anak buah. Masyaallah, eta si Rujin ngomongna pinter. Dijemput ku anak buah setan. Ya Allah, siap. Begitu sedang malam Jumat diliwat. Kiai jadi ya sekarang gua ya. Jadi kiai itu jalan. Ayo berangkat ceramah. Makai mobil apa pak? Kalau naik mobil terburu makai mobil-mobil lagi pak. Lepas semua lepas sama capek. Pokoknya mah di mana mana ada tangkal kayak itu kan. Asyik kali ya. Masya Allah. Ini cantiknya bagi bingung ya. Baik serat lepas benar. Tapi itu aja kayak gitu. Uluk salam kejir. Subhanallah. Set asuk, begitu asuk, bray, ayah terus haplah para setan itu orang ayah di kongan, ala terulutan, ulutan jin, ayah di kongan, ayah macam-macam, mungkin di setor lebar ceramah kiai, hebat, ya, itu bingung, ayah gitu baru salam kiai, jadi saya coba, nah akhirnya gitu pembawa acara teh ya aja dia kita ya begitu pembawa acara berhubung dia terus seperti acara ceramah dimulai kepada Syekh nah sebut naik kan begitu naik ulum salam itu dibalik ke ulum assalamualaikum alaikumussalam begitu alaikumussalam dibalik ke begitu dibalik ke syuk setan siapa ya? Saudara-saudara harus memperbanyak saudara. Kalau tidak punya saudara, maka saudara tidak akan punya saudara. Maka saudara supaya banyak saudara harus banyak saudara. Tapi saudara musuh dengan kami. Semua kan musuh. Sebab saudara selalu mengganggu umat Islam. Mudah-mudahan yang sekarang syukuran gunung dan gunungnya tidak akan lama lagi hancur. Syuk, siapa yang mau merangkap itu? Ya Allah, gancang cerita nanti. Diajarkan dah, itu diajarkan dah. Tak kiai kok, tak kiai kira ya di obrolan dah. Cek kiai, sunan,
Seolim hadir. Seolim, iya teh acara ayah kurang. Kurang rumah. Lamun di kami kemarin kami acara iya teh. Ayah acara bacaan Al-Qur'an. Berkata-kata, getor iya. Setannya getor. Kiai lu ngomong Al-Qur'an. Emang benar. Panah kurin teracar, ayah opat berpakai kasihan ku setan. Tadi aku udah dicatat ya. Opat berpakai kasihan ku setan. Iya, berpakai itu ya. Opat berpakai kasihan ku setan. Hiji, kiraan Al-Qur'an bizar. Maca Al-Qur'an secara pedas bari jin nampak makhluk rupanya. Maca Al-Qur'an bener macana bari jin rada pedas. Kiai terus terang ya, golongan setan yang mulai baca Al-Qur'an bisa peker mangkat kabur balik deui da ngabutuhkeun perjalanan 40 tahun. Tak butuhkan 40 tahun dari kata setan memakai ini. Anu macam Al-Quran diri itu kurang dari Quran. Jadi perjalanan balik dari ke tempat ini tak butuhkan 40 tahun memakai macam Al-Quran. Tapi jika kata setan lalu macam Al-Quran yang asal-asalan, kurang ini kata lebe. Mata kain setan jangan kau serupan di jampen ke Al-Quran urutan mereka. Sebab bunga jampen, kita baca Al-Quran itu bukan. Macam Yasin, mana urutan Yasin? Maca ayat kursi, mana itu yang urutan ayat kursi. Akhirnya cuma sampai empat kasihan. Berarti dia yakin dia Al-Quran. Hiji. Lalu nanya maca Al-Quran. Setan kamu. Nomor dua. Pakai kasihan. Kegolongan setan. Mana kalah ayat mazan. Kokong lalu maka doa. Maka doa aja. Make toa ayar wazan azan pedas urang geus malum biasa maca lamun aya nu maca setan lumpatan lumpatan sih oh mana bae lumpatan kana ada kasawah aya wabot ketimpa setan buat petekat teu salah jadinya ketimpa setan lumpatan ieu tadi jadi azan itu pakai kasihan ku setan. Makanya disunahkan lamun ajal malamun itu kan sunah aja. Ajal malamun ajal apa kurang? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, nanti ajal. Ibarat ini malam. Itu sehingga waktu lahir pun sunah azan jadikan tuh. Sunnah komat jadi kencang. Orok nak lain mangan dia ada. Ustaz cerita apa mana? Kapak wae. Ada nak curi. Oh papa wae. Nah sebabnya sebab setiap awalan jalma anu kakarat lahir itu dicolok setan. Antak cerit ya. Dicolok setan. Sebenarnya orang perlu di jero perut alias dijahit hubungan gambar teh geus nyaman di jero beteng teh nyaman di jero beteng moal ribut neangan sadar minyak goreng mahal teh moal ribut neangan kahujanan jeung sajabat teh nyaman di jero beteng akhirna Allah merintahkeun 3500 malaikat turun dikeneurkeun orang hiji 3500 malaikat ngan ketembong nama bukan tidak padahal malaikat ngadorong sama malaikat gitu kan sebuah ujian kurang ajan cacara kapan umur wajar sama HP gitu kan bahasa cerita kita gitu kan kita Ustaz Ucet kan ya atau orang nyanyi nyanyi India nyanyi nama syahat orang cacara kapan doang itu disebut lip sing. Pokoknya apa sih itu? Tapi bidang nanti bang, tiba-tiba kita tahu. Aku hanya kata, tidur yang bener-bener bagus.
Masya Allah. Ngedorong. Begitu keluar ditodol sebudur dengan setan. Jerit. Jerit. Masya Allah. Nah, begitu seret. Kan gak banyak. Orang itu kan gak. Gak banyak. Gak banyak. Lain lagi dua kali. Orang siap menggenggam dunia. Siap menggenggam dunia. Ya, begitu seretnya si Allah, bisa bisa juga. Lo sekarang asal mesti kau kolot 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 gering, tapi sana kau artinya wayah tak boleh relakan dunia kamu di penjaman anda. Lain dunia kau majikan relakan bakal tinggalkan. Kabe bakal tinggalkan, tapi terkuat bro. Nah termasuk begitu maut di surah kita jadi koma di kuburan. Kira itu ajan dan ikhwan. Dina salah mazhab. Awas, kita kaya di singgur ilmu mazhabnya. Tapi suruh kaya ini terbalik sih di kiai. Jadi, azan itu berbarengan dengan turunnya mayit. Manakala azan berbarengan dengan turunnya mayit, salimah menajamnya kopling, selamat tidak secara umum. Jadi begitu turun diusir setan. Hari berapa kan? Mayungnya turun, tetap berusia suka-suka tinggal hiji karena azan. Setan bisa di jeruk, ada keluar dari azan. Lawaknya kan hiji jempol di jerukan. Setan itu yang keluar di jeruk wajah lemak, akhirnya jempol dari jeruk. Jadi jeruk itu tambahan setan. Jadi berbarengan dengan turunnya. Lamun urang mah kosir. Pas naikin bendera lah. Indonesia tanah airku. Angges bendera, angges lagi. Gitu. Angges iya, angges azan teh. Mata azan nu menahan, kawat nu enak, nu kalem. Jadi begitu beres, kia terus iya lah tetap dari beresan. Angges azan yang kawat berbarengan juga tak perlu lagi. Wahai azan komat berbarengan lempang memayit teh subuhla pernah di dalam kitab di dalam kitab mahajab lempang mayit subuhla kan masuk ayat silahula kemarin ya mayit silahula itu kurang be kira-kira lu bertas negasi silahula lu coba deh subuhla lempang teh subuh subuh lempang terus namun di imahin sunahna dikadangkena sirahna kakalen dikurangkan kakak pulonnya sunahna kadang itu sirahna kakak kawetan suku kakak pulon gitu tak mimlet ya diandel di batala ya sunahna ngendir maite lamun kia menambah ganti sunah itu sunah kata sirahna boleh wetan kakina boleh kulon makanya diatur maaf kurang praktekin sholat ngarep kiblat ntar bisa ngarep kiblat mikir ngalir ntar bisa ngedang ngedang teh sampean ngarep kiblat ya ngarep kulon diantar kuantar tanpa waktu terus gitu sunah nah itu sehingga lo ngarep ngelomok pas mainnya itu oh berarti dia paling terngaji gitu eh kacirina lalu oh mainnya boleh kalir oh berarti jangan karena urusan-urusan berarti ulah heran berharapkan di masyarakat begitu hal nanti tapi bakal manfaat terus nah begitu seret kubur nah sampai setelah dikubur beres sunnahnya di balai dokan. Dan balai dokan tidur kali. Lagi di balai dokan, dia rasa main. Jadi sunnah yang balai dokan, pal basiran. Ayat bacaan, minha khalaqnakum balai dok, wa fiha nuhidukum balai dok, wa minta dokumul karo karo. Di balai dok, balai dok, balai dok. Kain cara-cara. Terus, orang baru kain.
mikir, aduh, makanya itu bisa banyak kurang. Oke, setan kukurin baik. Bukan ke azan. Azan ke kasir. Bukan tidur. Al-alim, yang baru ilmi. Jalmi anu ngaji jimatu ngamangkut ilmuhan. Pakai kasaran, setan. Al-alim, yang baru ilmi. Orang yang alim, dia mengamalkan ilmunya. Lamun urang nanti ngeriwayat lagi, ayah setan di luar ayah di masjid. Duh, di luar ayah di masjid. Padahal lu sholat kok, Pak. Ditaruh si baturnya. Kita kurang tenaga, lu baru sholat. Itu ayah musyare. Ayah musyare, musyare. Ustaz saya yang datang. Kurang ayah ustaz saya yang tenaga, siang tadi ya. Nah, kita kata al-alim yang baru diri. Itu sholat tadi, sare yang namanya, pakai kasir. Lepas itu,
dikalikan komatnya di situ. Setelah komat tadi dia nggak doa, ya Allah berkahi keluarga kami, rukun ke kami ingat memastikan kami mengelola rukun dalam kebun kami. Si komatnya musim supaya rukun Allah terbantah peran. Jalan usia itu diberi ajaran baik, blek di mana? Tuh itu, Gusti terakhir pikiran kami kan terakhir untuk memperhatikan kami gitu kan? Ayo, kawan. Itu Allah akan azan, Gusti ini mati anjir, tapi orang nggak puan, Gusti aku azan enggus, mintanya aku ke Allah gitu kan? Masya Allah, azan komat, azan komat, amalkan itu, amalkan bukan amalkan. Hanya anda sana disimpulkan tidak ada, terus itu azan komat, azan komat, azan komat, azan komat. Nggak pula ngomong ulu itu. Terima ulah bareng. Wah anak lo bareng lo macam mana dia komando lo ulah, lamun di pojok bareng bareng di mana? Komajikan di situ, anak video ini terserah. Tapi lamun di luar mah kudus mana? Sebab ayat al-hawa al-hawa itu muter lagi mah, termasuk sabar. Itu di situ dia harus apa sabar? Itu lamun kesalahan mah lempang lima temenan ngomong baca puluh. Terus saya puluh, makanya kesalahan entah subuh atau atas negeri. Sebab lamun ayam nanya, eh pulang di Jawa. Baca puluh, terus Allah. Teangan pojok dia azan, kuluh, komat, kuluh azan, kuluh, komat, balik. Berarti buka sepeter kan? Itu, langsung balik.